Iya bego, gila kali lu. Kalau dia kentut dia bunyi bau, udah bunyi bau, lu ngerti kali lu. Udah buka aja kacanya, bukanya pintu kan mau keluar. Ayo sono. Bawa biji dua. Benek hao, lu makan bacang lu gila lu. Lu ngatur loncok. Gua makan gua biar cepet. Lu ngomong kencingannya lu setengah jam. Daripada main nunggu depan, ngapain? Ini berak gua. Nih. Tuh. Berak lagi. Enggak. Dia nasinya banyak tau gua. Ya? Nasinya banyak. Ya 17.000. Wah, turun. Ya udah cepet. Dulu udah perutnya nggak harus banyak makannya. Nah, lupa ini bawa ini mana. Mana dia bilang bocor. Ayo mami aja dah. Dia mana nih? Oke guys. Let's go guys. Kita jalan. Tadi lu. Lu enggak tahu jalan dah. Iya makanya. Sebenarnya nggak bagus juga ya. Oke, hologram. Kira-kira udah nyampe dalam kagak ada suaranya guys. Hah? Mana? Jauh, bukan deket. Guys, udah nyampe sih guys. Mana ini? Ini orang yang nggak tahu deh, WC-nya mana? Kayak tadi ada biasanya ada di luar ya. Nah kalau bisa ke dalam begini, kau juga. Kau lu mau nyari WC di mana lu? Wei, nyari WC Wei. WC. Mana lu? Ah. Apa hari ini udah pakai kerudung? Pakai kerudung? Gak pakai kerudung? Gak bahaya. Nih. Oh itu tuh. Itu toilet. Nanti kanan. Ya, enggak. Nah, sini aja. Apaan sih sampai ke situ-situ?
kecil sampai gede belum gue mau penataannya belum sama aja sih. Mungkin yang berubah gue kali ya. Udah agak dewasa gitu ya. Gue masih kecil soalnya kan. Masih gini sekarang udah segini gitu. Akhirnya dari tadi bikin jadi ini aja. Kita lihat karyawan nih. Karyawan wanita nih kok ya ini kok. Ya ini. Ini bukan ini karyawan ini mah. Gak boleh ke toilet karyawan. Siapa tuh? Ini ya sorry. Pedes tuh. Berarti bumbu padam mah. Terus ya. Aku yang bisa kepedesan ya. Kan aja kan bisa tadi. Udah kemarin udah keluar harganya. Mau lu? Ini udah. Ini sudahnya 0896. 91 juta ya. Bukan 130 lagi. 130. Kalau 91 kan memang harganya yang sekarang. Maksimalnya di 100 malah ini. Oh, maksimal di 100 doang. Udah penyusutan. Ngerti ya? Jadi cuma bisa di cover 90 jutaan. Mana mau enggak? Kalau tempat lain, ya 90-an aja gak apa-apa. Kemarin, kalau kemarin sih saya cobain sampai 130, saya pentokin. Oh gitu? Iya. Tapi tahunnya bener 2019 ya? Bener, 2019. Harganya kan bisa, harganya kan bisa kita ganti ya. Nah ini kan belum ditambahin nih, apa, pihak ketiga? Kalau biasa sih ini aja ya, apa namanya kayak semacam sabotase ya. Soalnya ini memang paling bahaya sih. Sabotase? Iya. Teroris sabotase. Sama apa lagi? Ya? Biasanya pihak ketiga. Pihak ketiga. Kalau pihak ketiga itu yang karena apa tuh? Bapak nabrak orang. Oh, orang-orang lain yang tabrak. Iya. Ya, mungkin boleh juga lah. Mau di berapa? 5 juta aja atau 10? Maksimal. Itu termasuk mereka yang sakit juga atau gimana? Atau hanya bodi mobilnya aja? Kayaknya termasuk ininya deh. Manusianya? Iya. Oh, ya 5 juta aja deh. 5 juta berarti di rider tambahan dia. Ketiga lu, Bang. Malam udah kutak-atik ini. Udah ya? Jadi, iya. Berarti penambahannya 95.000 sekian ya, Pak? Udah itu aja? Udah itu aja. Kalau di sini, misalnya segini. Nah, bengkel resmi itu belum bisa ya, Pak? Karena harus ada approval dulu. Jadi bengkel yang ini, rekanan. Jadi kayak si Deddy punya, real. Si Deddy. Jadi tempat dia rekanan, baru bisa. Kalau nggak rekanan, nggak bisa. Kayak si Narmas gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa.
premi dasarnya di 2,9. 2,9. Penambahannya ini 95.500. Diskonnya 765. 2,2-an ya, kalau salah masih. 2,3. Oh, nanti uang kembalinya ini cashbacknya. Oh, cashback lagi. Jadi matnya di kurang lebih 1,7 tuh. Apa? 0,7? Setahun ya? Setahun. Setahun angus dia. Ada kena ini kan bayar apa charge ya kalau setiap kali kita klaim ya? 300 ribuan. Iya. Tapi kalau misalnya setahun gak pernah klaim, perpanjang itu dapat, biasanya dapat no claim bonus tuh. Oh ya, no claim bonus. 5% ya. Kalau di asuransi lain kan ada yang 10%, ada yang 7%, ya beda-beda sih. 5%. Ini Astra nih. Bukan. Sureka. Ini dari Rama Satria Wibawa. Oh, Ramayana. Bukan. Bukan juga. Rama Satria Wibawa aja, iya. Ini Rama Satria Wibawa tuh kan. Ini kantor kita di Setiabudi 2, ini Surekanya. Ramanya di Setiabudi Atrium. Oh, jadi beda ya? Beda. Jadi kalau klaim masuknya ke Rama. Oh, ke Rama. Jadi oh, kita agen Sureka. Satu-satunya yang ngurus mobil gitu. Oh. Oke. Itu nanti manggil mobil dereknya lama gak ya? Enggak kalau sih, kejadian di sana. Kemarin baru kejadian sih. Ada, oh, ada kejadian. Langsung sih. Langsung di sini maksudnya. Di daerah sini. Daerah Jabodetabek. Oh, Jabodetabek. Cepet lah ya itu. Oh, jadi enggak bayar lagi kalau pengin dek, pengin dek. Manggil mobil derek. Free. Itu kan roadside assistant kan? Iya. Ya. Nah, itu kita dapat mobil juga enggak? Kalau misalnya lagi keadaan, ya. Enggak, Pak, itu. Kalau mau enam, pakai lagi. Oh, pakai rider lagi ya? Dikasih semacam motor. Ganti, ya. Uang per, uang parkir loh. Parkir loh. Gimana tuh? Beli online juga bisa. Kan? Oh, ternyata bisa ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas, bisa tanya-tanya bu, udah masukkan tuh di WA. Di WA nanti, di cek dah. Jadi nanti bisa ditanya lagi. Ya. Lagi ada free mobil pengganti enggak? Biasanya sih suka ada promo itu sih kan? Suka ada ya promo. Suka ada promonya. Mama saya suka ini dia, melanglang buana ya. Oh gitu. Kalau lagi sibuk ya kan. Tapi mobilnya marah-marah sendiri. Belum kan? Diasuransiin. Loh, belum kan? Tapi itu udah diasuransi. Ya itu kan asuransi dari ya, udah lama, udah kan ini tahun kelima. Gitu Bu. Ya, kalau ya, kan ya. Asuransi bawah tidak tahu. Ya. Ya. Oke deh Bu. Ya. Kasih ya. Mari Bu. Gak ucit mah murah loh. Ayo bang. Mobil loh. Hah? Ya ini mau ngomong sama BB kan. Mana lu? BB aja. Ya gak aja nih dia. Si gendut. Iya, kita punya keluarga baru ya. Punya keluarga baru kita. Keluarga baru. Mau kemana lo? Ini murah lo itu tadi 1,7 lo. Ngomong itu gak lama sih. Ah, Cagus. Aku lagi nongkrong deh. Nyari-nyari, lagi nyari bini baru. Emang lo mau gak beli sama dia lo? Mau, lagi lewat dulu gua. Sama si itu, si Jirika berapa kemarin? Juta lebih. Tapi lu bisa juga naikin orang punya yang itunya. Jadi lu nyenggol dia, nggak cuma gue tiaw juga diganti. Bisa sampai cepet tiaw. Maksudnya misalnya yang disenggol Alphard gitu. Misalkan gitu kan. Rame. Itu yang dijual ramen-ramen itu guys. Ini makanannya. Mantapnya golden. Kemarin, kemarin dimakan lagi ini lah, belok kiri, belok kiri kau. Kayak orang bingung lah ya. Kayak baru pertama kali lu kesini. Lumayan. Sepi banget tuh. Biasa mau rame ya. Ini tumben nih guys, mau sepi amat tuh. Mana kesini gue? Hah? Mana kesini gue? Eh, gak usah nanya-nanya itulah. Golden. Ngapain lu? Ya, kupingnya panas tuh, dengerin. Si abang yang nyari apaan guys? Si abang. Ada apa? Goreng. Keren lah, lu mobil lu. Hah? Murah itu 350 ribu doang.
Tapi kan ukurannya gede, hal. Fix dengan kopi lagi. Ini aja nih, hal. Sini nih. Eh, udah ada minuman. Siapa tahu lo minumannya buat lo nanti. Positif tinggi. Positif aja lo ya kan. Tau, siapa. Nggak, kayaknya nggak orang terlalu dalam lah. Dalam aja, oh. Nggak tempat tuh gitu. Iya. Halo. Jangan deket-deket orang itu lah. Ntar orangnya... Orang mana? Mulut aja. Siapa lu? Yang nggak aja yang mulut katanya. Terus itu. Terus ada jendela. Nggak aja lu, orang aneh diomongin sama dia. Gila emang, yalah. Mulet kok, emang ada orang yang mulet? Sini. Ada yang mulet? Hah? Ada yang mau mulet? Ada yang mau? Mulet katanya. Nggak tahu. Nggak ngerti aku juga sih. Nggak aja masih banget. Suka imajinasinya tuh kayak bintang kan? Tiba-tiba aja berbintang-bintang. Thank you banget udah nonton video kita kali ini. I see you in the next video. Bye-bye.